Salam sejahtera buat murid-murid di luar sana. Menerusi slot ITTV pada kali ini, saya Cikgu Said Fauzi bin Said Mustafa ingin membentangkan satu lagi teknik pembelajaran khas buat murid-murid tingkatan 1 bagi subjek Bahasa Malaysia. Jadi murid-murid, apa agaknya perbincangan kita pada kali ini? Cikgu ingin anda teruskan tumpuan kerana pembelajaran kali ini berkaitan dengan bahagian A kertas 2. Apa kata kita teruskan dengan pembelajaran pada kali ini? Bahagian A, ringkasan. Jadi murid-murid, ringkasan akan ditanya dalam bahagian A kertas 2 untuk soalan Bahasa Malaysia PMR. Diingatkan bahawa karangan ataupun ringkasan bahagian ini akan memberikan anda sebanyak 20 markah. Jadi apa kata kita lihat pengenalan bagi ringkasan karangan. Pengenalan. Yang pertama, biasanya petikan diambil daripada majalah, surat khabar dan sebagainya yang panjangnya kira-kira 250 hingga 300 patah perkataan sahaja. Yang kedua, panjang ringkasan anda mestilah tidak melebihi 80 patah perkataan. Jadi murid-murid, untuk satu ringkasan daripada satu petikan, anda selalu perlu ingat bahawa ringkasan ataupun petikan yang diberikan biasanya akan mengandungi 250 hingga 300 patah perkataan. Dan diingatkan, anda perlu meringkaskan karangan hanya sebanyak 80 patah perkataan sahaja. Seterusnya, teknik menjawab yang pertama, baca keseluruhan petikan beberapa kali. Yang kedua, fahami arahan soalan yang dikemukakan. Yang ketiga, gunakan penanda wacana untuk menampakkan kelancaran dalam proses pembuatan ayat dan idea. Jadi murid-murid, untuk memahami sesuatu petikan, pastikan anda membacanya berulang kali. Kemudian, fahami arahan soalan kerana kata kunci biasanya mempunyai setiap perkataan yang perlu dijawab oleh anda dalam ringkasan nanti. Kemudian, untuk menjadikan ayat anda lancar dan sempurna, gunakanlah penanda wacana seperti selain itu, di samping itu, seterusnya dan akhir sekali. Dan seterusnya, apa kata kita lihat pula kepada perbincangan seterusnya. Teknik menjawab yang keempat, panjang ringkasan perlulah ditulis di sebelah kanan di bawah ringkasan tersebut. Tulis jumlah perkataan tersebut dalam kurungan. Contoh, 78 patah perkataan. Jadi murid-murid, untuk menulis satu ringkasan, pastikan anda menulis jumlah patah kata di sisi kanan setelah selesai ringkasan anda. Kerana jika tidak tulis, format akan ditolak, markah format sebanyak satu markah akan ditolak. Jadi apa kata kita lihat yang berikutnya. Teknik menjawab yang kelima pula ialah tidak dibenarkan untuk menyatakan pendapat atau membuat kesimpulan tentang apa yang terdapat dalam petikan. Yang keenam, ringkasan perlulah ringkas dan padat. Gunakan ayat anda sendiri ketika menulis ringkasan karangan. Jadi murid-murid, anda tidak perlu menambah sebarang pendapat dalam ringkasan kerana ringkasan hanya perlu meringkaskan sesuatu petikan. Ingat, tiada pendahuluan dan juga tiada penutup untuk sebarang petikan untuk menulis ringkasan. Dan jangan lupa, ringkasan perlulah ditulis dengan isi yang padat dan biasanya isi memerlukan sebanyak 5 isi. Dan jangan lupa, gunakan ayat anda sendiri untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Seterusnya, tip menulis ringkasan yang pertama, tulis ringkasan yang menepati kehendak soalan. Yang kedua, kemukakan isi-isi penting secukupnya, sekurang-kurangnya 5 isi penting. Yang ketiga, susun idea dan isi-isi penting sewajarnya. Yang keempat, tidak digalakkan untuk menggunakan ayat daripada petikan. Jadi murid-murid, untuk menulis ringkasan, perkara pertama yang perlu anda fahami ialah arahan soalan. Kemudian, setiap arahan soalan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 5 isi. Ingat, 10 markah untuk isi dan 10 markah untuk bahasa. Kemudiannya, idea perlu disusun mengikut kepentingannya dan jangan lupa, setiap isi perlu digunakan penanda wacana untuk membezakan setiap isi. Dan jangan lupa, anda
tidak digalakkan untuk menggunakan ayat daripada petikan. Gunakan ayat anda sendiri. Jadi apa kata kita lihat satu contoh soalan. Contoh soalan. Baca petikan dengan teliti. Berdasarkan petikan, tulis suatu ringkasan tentang manfaat bersukan. Panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Jadi murid-murid, soalan yang diberikan ialah tentang manfaat bersukan. Manfaat bermaksud kelebihan, keistimewaan, kebaikan dan pastikan anda mencari sekurang-kurangnya 5 kebaikan menerusi aktiviti bersukan. Jadi apa kata kita lihat petikan yang diberikan. Contoh karangan. Bersukan merupakan kegiatan riadah popular yang banyak dilakukan oleh semua golongan di Malaysia. Kerajaan sendiri menggalakkan rakyat Malaysia mengamalkan bersukan sebagai satu gaya hidup. Jadi murid-murid, ada atau tidak sebarang isi yang berkaitan dengan manfaat bersukan? Pastikan anda tidak terkeliru dengan pendahuluan ayat ataupun isi. Jadi apa kata kita lihat isi yang berikutnya. Mengapa bersukan itu penting? Daripada faktor kesihatan, bersukan atau beriadah memberi kecergasan kepada tubuh. Pengaliran darah menjadi lancar apabila toksin dikeluarkan semasa berpeluh. Mereka yang rajin bersukan jarang sakit kerana metabolisme tubuh berada pada tahap yang bagus. Jadi murid-murid, digambarkan bahawa ada pertanyaan di situ, mengapa bersukan itu penting? Jadi itu merupakan idea asal yang perlu digambarkan kerana ingat, anda perlu mencari 5 keistimewaan, 5 manfaat, 5 kebaikan tentang bersukan. Jadi di sini digambarkan tentang bersukan dapat memberikan kebaikan kepada faktor kesihatan anda. Jadi apa kata kita lihat isi yang berikutnya. Tubuh membakar lemak berlebihan menjadikan bentuk badan menarik dan langsing. Buktinya, semua atlet kita begitu segak dengan penampilan bentuk badan yang cantik. Jadi di sini anda perlu bezakan antara huraian dan juga contoh. Jadi di sini apa yang paling penting, tiada contoh dibenarkan untuk ditulis dalam jawapan ringkasan anda. Hanya cari isi penting sahaja. Jadi apa kata kita lihat isi yang berikutnya. Jantung berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Amat penting memastikan jantung berfungsi lancar. Penyakit berbahaya seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis dan masalah kegemukan dapat dielak sama sekali. Jadi murid-murid, di sini masalah penyakit pula. Anda boleh gabungkan semua ayat-ayat ini menjadi satu ayat. Tidak perlu diletakkan sebarang contoh penyakit kerana dalam satu ringkasan kita tidak perlukan sebarang pendahuluan, sebarang penutup atau sebarang contoh. Pastikan anda mengambil tip ini untuk menulis ringkasan anda sebentar nanti. Seterusnya. Badan yang cergas memberi otak yang cerdas. Seseorang yang bersukan biasanya bertenaga dan begitu fokus dalam apa yang dilakukannya. Ini kerana peningkatan oksigen ke otak dan sel-sel darah kesan daripada bersukan. Jadi murid-murid, di sini digambarkan bahawa sukan juga akan memberi otak yang cerdas. Pemikiran minda kita akan menjadi lebih aktif apabila belajar setelah bersukan. Dan ini digambarkan anda perlu mengambilnya sebagai salah satu isi anda. Jadi apa kata kita lihat isi yang berikutnya. Bersukan juga selalunya memberi kesan positif kepada seseorang. Mereka menggemari amalan hidup sihat tanpa dadah dan rokok. Mereka turut prihatin akan cara pemakanan dan biasanya memilih makanan segar, kurang lemak tetapi lebih dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi murid-murid, selepas itu apa yang digambarkan tentang isi bahawa mereka ini pastinya menggemari cara hidup yang sihat tanpa dadah, tanpa rokok. Dan di sini mungkin juga ini merupakan satu isi, tapi anda ingat sebarang contoh tidak diperlukan, hanya isi yang tepat sahaja. Seterusnya. Semua ini merangsang kecerdasan sel otak kerana itulah para pelajar digalakkan bersukan. Satu lagi manfaat bersukan adalah menjadikannya kerjaya di peringkat antarabangsa apabila dipraktikkan secara serius.
Jadi murid-murid digambarkan salah satu manfaat lain. Dan di sini digambarkan bahawa ini merupakan isi yang berikutnya. Pastikan anda garisi perkataan-perkataan tersebut. Ingat, anda perlu cari sekurang-kurangnya 5 isi. Kerana 5 isi akan memberikan anda 10 markah bagi markah isi. Seterusnya, contoh ringkasan. Jadi murid-murid tumpukan perhatian kerana contoh ringkasan ini akan menggambarkan betapa anda perlu menulis dengan tepat, mengikut struktur kata yang tepat dan anda perlu gabungkannya menjadi ayat yang indah dan tepat dalam sesi penulisan ringkasan soalan ini. Seterusnya, bersukan memberi banyak manfaat dari segi kesihatan. Bersukan memberi kecergasan tubuh, kecerdasan otak dan menghindarkan diri daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi dan kencing manis. Masalah kegemukan dapat diatasi apabila tubuh memiliki metabolisme yang tinggi. Jadi murid-murid digambarkan betapa mudah ataupun betapa ini merupakan cara yang paling tepat untuk menggambarkan suasana penulisan anda. Ingat, jawapan untuk ringkasan hanya perlu ditulis sebanyak satu perenggan sahaja. Seterusnya, otak yang cerdas memberi kesan positif kepada tubuh. Daya pemikiran menjadi fokus dan tubuh mendapat tenaga. Bersukan dikaitkan dengan cara hidup sihat, jauh daripada rokok dan dadah. Aktiviti sukan yang serius boleh dijadikan karier dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Jadi murid-murid digambarkan pula isi yang berikutnya mengikut ayat-ayat yang berbeza. Struktur ayat perlu diubah kerana markah yang tinggi akan diberikan jika anda mampu menulis ayat sendiri. Jadi apa kata kita teruskan sesi pembelajaran pada kali ini. Ringkasan penuh. Diingatkan apabila anda ingin menulis ringkasan penuh, anda perlu tulis perkataan-perkataan seperti penanda wacana dan jangan lupa kira jumlah patah perkataan setelah siap menulis ringkasan anda. Jadi apa kata tumpukan perhatian anda kepada contoh jawapan bagi soalan ini. Bersukan memberi banyak manfaat dari segi kesihatan. Bersukan memberi kecergasan tubuh, kecerdasan otak dan menghindarkan diri daripada penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi dan kencing manis. Selain itu, masalah kegemukan dapat diatasi apabila tubuh memiliki metabolisme yang tinggi. Otak yang cerdas memberi kesan positif kepada tubuh. Di samping itu, daya pemikiran menjadi fokus dan tubuh mendapat tenaga. Bersukan dikaitkan dengan cara hidup sihat jauh daripada rokok dan dadah. Aktiviti sukan yang serius boleh dijadikan karier dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. 77 patah perkataan. Jadi murid-murid memang dibayangkan, memang dilihat bahawa satu ringkasan yang baik perlu diisi dengan penanda wacana yang sesuai seperti perkataan selain itu, di samping itu, seterusnya. Dan jangan lupa anda perlu kira jumlah patah perkataan. Pastikan jumlah ringkasan anda tidak melebihi daripada 80 patah perkataan. Jika lebih, satu markah format akan ditolak. Dan jangan lupa apabila siap tulisan ringkasan anda, anda perlu memastikan ejaan dan tanda baca sentiasa berada dalam keadaan yang betul dan tepat. Maka dengan ini, lengkaplah sudah pembelajaran kita tentang ringkasan petikan. Ingat, 20 markah akan diberikan kepada anda yang meliputi isi 10 markah dan juga bahasa 10 markah. Gunakan strategi yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi dan selamat menulis.